kemarin itu bukan dari pemilihan partai politik. Keluarga besar almarhum Clementinal bersama beberapa tokoh mendatangi kantor DPD 1 Partai Golkar Provinsi Papua yang terletak di Jalan Percetakan nomor 19, Kelurahan Gurabesi, Kota Jayapura pada Jumat 19 November 2021. Kedatangan keluarga dan perwakilan dari beberapa tokoh ini adalah untuk menyampaikan pernyataan sikap yang telah disampaikan saat ibadah syukuran atas pelantikan Bapak Hosea Murib Esos sebagai staf ahli bidang otonomi khusus Provinsi Papua yang berlangsung di Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, pada Selasa 16 November lalu. Dalam pertemuan tersebut ditegaskan, kekosongan kursi Wagub Papua dinilai cukup lama, sehingga DPP Partai Golkar harus konsisten secepatnya mengeluarkan rekomendasi kepada kader Partai Golkar yang sudah siap dan salah satunya adalah Bapak Jansen Tinal. Menurut keluarga, Jansen Tinal tepat menjadi Wakil Gubernur Provinsi Papua dengan pertimbangan sebagai adik kandung dari almarhum Clementinal yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Harian DPD 1 Partai Golkar. Bahkan beliau juga sebagai Ketua Fraksi Golkar dan Ketua Komisi 1 DPRP Provinsi Papua. Pipina Wanda selaku anggota Majelis Rakyat Papua dari Lapago mengatakan, kursi Wagub Papua sebenarnya milik keluarga Tinal. Sebab untuk menjadi Wagub Papua tidak gampang dan banyak berkorban cukup besar, sehingga DPP harus menghargai keluarga Tinal. Mungkin abang saya juga sudah tahu, kami satu keluarga Bapak Waterpound, kami satu keluarga. Jadi abang juga kan sudah dapat jabatan, makanya sama juga sudah ini, itu keluarga kami semua. Jadi mereka mengerti, jadi Bapak Menteri, Presiden tolong, dan dari partai tolong ajukan nama, kasihan rugi, kasihan partai rugi nanti, tidak boleh satu keluarga, jadi saling hormatilah. Jadi kami jangan berpihak sebelah berputar-putar, tapi tolong ya, tolong aspirasi masyarakat, tolong. Selain itu, Yunis Labene, Wakil Ketua Kepala Suku Besar Wilayah Adat Lapago, Provinsi Papua, mengatakan bahwa kursi Wagub Papua adalah milik putra terbaik dari Wilayah Adat Lapago dan Mepago. Sehingga Partai Golkar tidak boleh tutup mata dan segera memberikan rekomendasi kepada Jansen Tinal. Dijelaskan sebagai keluarga pejuang Pepera, dirinya meminta DPP Partai Golkar mengeluarkan rekomendasi atas nama Jansen Tinal untuk mendampingi Bapak Lukas Nmb sebagai Gubernur Papua pada sisa masa jabatan Wakil Gubernur Papua yang ditinggal oleh Bapak Clementinal. Yang kedua, Golkar fasilitasi saya harus ketemu harus pimpinan pusat. Harus ketua Partai Golkar, saya dialog khusus dengan Lapang. Kepentingan siapa-siapa itu tidak. Pimpinan Partai Golkar dan anggota DPRD Golkar Provinsi Papua dan Lapago harus menghadap kondisi situasi lapangan, saya akan lapor langsung kepentingan visi riat itu. Partai Golkar kuning bersih yang kuat. Agus Kora menambahkan sebagai keluarga Tinal adalah kader partai dari beberapa generasi dan tidak salah meminta kepada DPP dan DPD Partai Golkar dapat memuluskan proses rekomendasi ini supaya proses pengisian kursi Wakil Gubernur Provinsi Papua bisa berjalan normal, seperti provinsi lain di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dijelaskan penyampaian pernyataan ini karena beberapa kader yang telah direkomendasikan DPP Partai Golkar telah mengemban tugas negara yang tidak kalah pentingnya dengan jabatan Wakil Gubernur Papua, yakni Bapak Paulus Waterpau yang telah dilantik menjadi Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Selain itu, John Tabo yang telah dilantik sebagai Bupati Mambramo Raya. Surat saya juga sudah ada di sana, saya sendiri sudah selesai. Ini lanjutkan ini lagi berarti surat yang kedua kali lagi. Dan saya bukan memaksakan karena saudara saya Clementinal, mantan wakil gubernur beliau ini meninggal. Kanji dengan adik kandungnya ini bukan barang warisan. Ini adalah partai dan ada mekanisme dan aturan. Apa salahnya adik saya yang ditinggal ini memenuhi syarat harus masuk ke wakil gubernur jabatan yang ditinggalkan. Memenuhi syarat dalam arti pernah menduduki kursi Golkar ini 202 periode DPR di Provinsi Papua. Sekarang ketua DPP, DPD Provinsi Papua, ketua harian. Itu sebabnya lebih jelasnya tadi sudah sampaikan oleh pihak Golkar itu sangat benar. Semua diam,
orang katakan bahwa kepentingan negara itu, kalau saya dengan saya dari Jansen ini kalau bukan orang Indonesia, sama-sama orang Indonesia. Satu hal yang saya tadi sampaikan itu harus teruskan sendiri ke Pak Harto juga. Orang tua saya itu cikal bakal Gibran-nya Partai Golkar ini di Papua dan lebih khusus di Pegunungan Tengah. Itu orang tua saya sebagai tokoh Partai Golkar. Golkar ini saya kenal tahun 1984, waktu saya SD kelas 7. Ketika pada saat itu orang tua saya di PR pertama dari Kabupaten Papua untuk memikirkan. Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Golkar, Tan Wui Long, yang didampingi sejumlah pengurus DPD Partai Golkar Papua, mengatakan aspirasi yang diterima pengurus DPD Partai Golkar Papua akan meneruskan kepada DPP Partai Golkar untuk menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi calon wakil gubernur Papua pengganti almarhum Clementinal. Kami akan menyampaikan apa yang sudah disampaikan dari keluarga ini kepada Ketua PLT DPD Golkar Provinsi Papua, kepada Ketua Harian Golkar Provinsi Papua. Pada prinsipnya, apa yang menjadi aspirasi ini, tentunya ini adalah aspirasi yang harus kita lanjutkan ke DPP. Melalui kami punya Ketua, Ketua PLT dan Ketua Harian. Tingkat apa yang kami sekarang hadir di sini ini adalah sebagai kepedulian, sebagai kader Partai Golkar. Tim Liputan mengabarkan.